Okey, hari ini kita sambung tutorial kita. Hari ini kita belajar macam mana cara nak transfer coin kepada akaun kawan kita. Okey, mula-mula kita log in ke bizcash.co.co. Okey, kita masukkan username kita, masukkan password. Okey. Setelah masukkan password, jangan lupa tick captcha ni. Kalau tak, kita tak lepas masuk. Ok, setelah captcha lepas, kita log in. Ok, setelah kita dah masuk ke dashboard, kita seterusnya klik dua line sebelah atas kiri tu, dekat tulisan dashboard tu, dan kita pilih withdrawal. Okey, di bahagian withdrawal ni kita akan jumpa QR code. Di bawahnya ada address wallet. Okey. Okey, kita paste di bahagian address wallet dan masukkan jumlah coin dan masukkan password kita, sebab setiap kali kita nak buat transaction kita mesti masukkan password, dan password sama macam mana password kita yang waktu kita nak login. Make sure tick dan ok, sukses. Itu saja, sangat simple dan senang. Ok. Okey, sekarang kita nak tengok berjaya atau tak. Okey, kita tengok ke genealogy and then kita tengok turun sampai kita jumpa yang account yang kita register tadi, yang kita nak transfer tu. Okey, kalau screennya bawah kita, maknanya kita boleh jumpa lah. Okey. Bawah lagi mana account tadi. Ok, saya rasa saya dah jumpa. Ok, dan untuk kita tengok, nak pastikan betul-betul, kita log in balik ke account tu, kita log in ke account yang kita transfer tadi, ataupun kita minta kawan kita log in macam biasa. Jadi saya akan login balik ke akaun dia, sementara sebelum saya serahkan 100% untuk dia manage, bermakna dia akan tukar password kepada password yang dirahsiakan. Okay, login macam biasa dan setelah masuk ke dashboard, apa yang saya perlu buat? Okay, kat sini ada tertera 77 kat tu. Kemudian kalau saya klik apa-apa button, sekarang ni saya klik dashboard, yang 77 ni akan hilang menjadi kosong kerana telah diserap menjadi lending amount. Ok, ini dia 50 lending amount. Ok, maka berjaya lah transfer saya tadi. Okey, dah pun aktif. Okey. Saya rasa sangat mudah, simple saja. Saya dulu pun belajar sekali je, saya terus tangkap. Tak apa, video ni boleh anda ulang-ulang kalau sekiranya kurang faham Boleh ulang-ulang tengok. Okey, saya tengok dekat withdrawal. Okey, ini QR code. Dan kita copy sini kalau sekiranya kita nak hantar kepada kita, ataupun kita nak orang hantar kepada kita, kita make sure kita copy address ni dan kita bagi pada orang yang nak hantar. Okay, ini lagi sekali saya buat, saya nak kirim lagi sekali kepada C
aplikasi downline saya tadi. Okay, sekarang saya login ke akaun saya. Okay, sementara masuk ke dashboard. Dalam bakit akaun saya ni ada 77 coin. Sekarang saya nak transfer, saya klik withdrawal. Di bahagian menu, dan saya pergi ke untuk transfer, untuk withdrawal wallet ataupun kita transfer, kita paste kat sini dan kita masukkan amount yang berapa banyak kita nak hantar, dan saya masukkan password saya. Dan saya make sure saya take attention tadi dan saya terus hantar success. Alright, simple, very simple. Okay, so baki dalam account saya pun habis kosong. Maksudnya coin tadi telah pergi ke sana. Saya boleh check segala transaction saya di bahagian history ni. Okay, ada. Okay, ini dua yang saya select ni adalah dua transaction yang saya baru buat 4 minutes ago dan just now, right? Okay, kita dah percaya. Sekarang saya nak tengok genealogy saya. Okay, saya tengok genealogy. Saya cuba turun ke bawah mencari orang yang saya transfer amount tadi. Okey, turun lagi. Oh, ini dia. Inilah dia orangnya. Okey, turun lagi. Bukan yang tadi. Okey. Sudah dia lebih gelap, dia punya warna dia gelap sikit. Itu untuk yang package paling bawah. Kalau package lebih tinggi pada tu dia berwarna biru dan seterusnya. Okey. Sampai kita jumpa lagi. Untuk itu insya-Allah kita akan ke tutorial selanjutnya lepas ini. Assalamualaikum. Bye.